Stay tuned on Hitlist. Yo, Sobat.com, hai. Welcome back to Hitlist, your top movie and song list. Banyak banget deretan para idol K-pop yang bakalan comeback di bulan Juni. Ada siapa aja? Don't go anywhere. Selengkapnya, let's check this out. Your top movie and song list. Sobat.com, yang pertama ada grup idola Monsta X. Hayo, buat para biasnya, pasti kalian seneng banget kan? Akhirnya, mereka akan comeback melalui mini albumnya yang berjudul One of a Kind. Teaser pertama dari mini album mereka telah diupload melalui akun YouTube Starship TV yang berjudul Gambler. So, buat kamu yang penasaran, jangan lewatkan dirilisnya album ini pada 1 Juni mendatang ya. Selanjutnya, ada girl group Mamamoo. Mereka bakalan comeback melalui mini albumnya yang berjudul Where Are We? Atau yang disingkat WOW. So, ini dia cuplikan teasernya. Mamamoo baru saja merilis teaser mini album mereka yang berjudul WOW melalui akun YouTube-nya. Diikuti pula dengan diuploadnya Destiny Version, Kado Version, dan ada pula dokumentary film serta spoiler film. Lagu apa saja yang akan ada dalam album ini? Kita tunggu aja pada tanggal 2 Juni nanti ya, Sobat.com. Yo, buat kamu para penggemarnya EXO, pasti udah gak sabar banget kan untuk nungguin comebacknya mereka. Dan EXO akhirnya resmi akan comeback pada 7 Juni mendatang lewat album spesial mereka yang berjudul Don't Fight the Feeling. Nah, ini dia sedikit cuplikan dari spesial album Don't Fight the Feeling yang diupload lewat official Instagram mereka. Jangan lupa catat tanggalnya ya, Sobat.com. Really can't wait! Hai, aku Nadia, aku karyawan swasta dan hari ini aku mau ikutan Hitlist Challenge. Hai semuanya, perkenalkan aku Natasha Eleora. Saat ini lagi magang di salah satu perusahaan media. Yang ini pertama aku member tahu, EXO Canyol EXO. Ini Shownu Monsta X. Ini Huasa dari Mamamoo. Oh, ini nih yang ada ini ya, singlenya dia yang Maria Maria itu. Huasa. Ini Baekhyun EXO. Siapa ya? Aku gak tahu, tapi ini dia dari Mamamoo nih. Aduh, gak tahu ini namanya siapa, lupa. Terus oh, yang ini IM Monsta X. Aduh, aku gak tahu yang ini siapa. Yeay, Sobat.com, itu dia tadi deretan idol K-pop yang akan comeback selama satu depan ke depan. Komen di bawah juga kalau kalian punya ide atau request hal apa yang ingin kita bahas di next week. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe this channel. But no hate comment, please. Well, this is time for me to signing out. And thanks for watching and see you next week on Hitlist. Bye-bye!